kenapa banyak plastik, banyak beras? Kenapa berkampung depan kedai ni? Alhamdulillah, kalau korang ingat, minggu lepas sempena Hari Ashura, Anissa Halal Mart ada buat program infak kan? Jadi, minggu ni kami teruskan lagi program infak tu untuk pelajar-pelajar tahfiz pula. So, hari ni diorang collect barang-barang keperluan yang ada untuk dibawa ke tempat tahfiz masing-masing. Kalau korang nak tahu, pusat-pusat tahfiz yang ada dekat Kuala Selangor ni pun masih lagi mengharapkan bantuan orang ramai untuk menyalurkan makanan-makanan asas dan keperluan untuk pelajar-pelajar yang ada. Sebab tu, kami Anissa Halal Mart menjadi orang tengah untuk menyampaikan amanah infak yang diberikan kepada kami untuk pusat-pusat tahfiz yang ada di Kuala Selangor. Kalau tanya tim Anissa Halal Mart, penat ke tak sebenarnya packing barang-barang infak ni? Jawapan dia, sejujurnya penat. Tapi kami gembira dan seronok bila dapat jadi orang tengah untuk sampaikan amanah infak ni kepada yang memerlukan. Jadi, moral of the story, selagi kita ada rezeki lebih, kita ada niat nak membantu, teruskan. Sebab apa? Kita ada lagi orang-orang yang lebih memerlukan daripada kita. Jangan lupa follow, like dan komen Anissa Halal Mart untuk lebih banyak info dan konten yang menarik.